Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay guys, so lama kita tak ada video tutorial. So di video kali ni ada video tutorial sikit. Saya nak tukar backpack Brembo tu. Okay, backpack yang saya nak pakai pun backpack yang pernah saya guna masa motor LC dengan Y15 yang caliper standard. By the way, LC masih ada guys eh. Cuma saya ada post tu hari nak jual lah. Cuma belum ada yang datang tengok. Tanya ramai. Untuk Chris pula, saya update sikit. Chris ni bukan projeknya tergedala ke, saya tak buat ke. Barang semua dah ada guys. Cuma sekarang ni masalahnya pada enjin. Enjin dia banyak skru yang loose. Crankcase tengah, nak kena repair rumah bearing. Banyak lah, banyak kerja. Jadi mungkin bagian enjin tu lama sikit. Pasal saya tak buat sendiri enjin tu. Saya hantar kat member saya. Jadi dia pun ada buat motor juga kan. Jadi saya pun tak naklah rushing sangat, tak apalah, biarlah dia siapkan engine dulu, nanti kita baru sambung bug Chris ni. So LC setakat ni okey guys eh. Biasalah lama tak start dengan kereta. Tapi dia boleh hidup. Engine pun masih okey lagi. Tak ada masalah guys, motor ni memang okey. Kadang-kadang seminggu sekali saya running pergi kerja. Chris, tak ada apa. Pasang sweet arm ni, sport rim Y-suku, standard saya letak je dulu. Motornya macam gitu je lah guys, daripada last video tu kita pasang ni. Sampai situ je, saya tak usik apa lagi pasal saya tunggu enjin. Enjin siap, gantung. Nak test hidup tak hidup, lepas tu baru kita buat seterusnya. Lepas tu ni MT kat sini guys eh. Sekarang ni rumah saya ni dah penuh dengan motor, jadi itu yang saya fikir nak lepaskan satu lah. Okay. So motor ni update daripada video ride lepas, kita dah tukar cover set standard balik. Saya planningnya nak jual cover set silver tu, tapi belum ada yang nak beli lagi. So kalau korang nak, korang roger. Siapa-siapa nak, okay, jomlah. Tanpa memaksa, kita terus ke projek kita lah. Okay, cara-cara nak tukar brake pad untuk Brembo P32, P34 samalah. Okay, jom saya sedia-sediakan barang dulu, nanti kita sambung. Okay, ni dia punya part number untuk Brembo. Lepas tu dia ## rated formula. Yang ini sintered. Dia punya brake pad ni apa jenis sintered. So saya dah pakai. Dekat LC saya tu masih pakai lagi. Memang brake pad dia, saya jujur cakap, lebih sedap daripada yang ni. Yang ini tak sedap sebab saya rasa dia dah karat. Kalau dia tak karat, saya rasa dia okey. Sebab Brembo kan. So brake pad Brembo ni mahal, pada saya agak mahal lah. So salah satu pilihan lain, kita boleh try NIBK ni. Okay, so nanti kalau korang nak, saya akan bagi link dekat description. Okay guys, so untuk Brembo, kalau kita nak buka brake pad dia ni, dia ada tricky sikit lah. Kita batang ni kita kena bawa keluar dulu, tolak dulu keluar. Tapi kita tak boleh tolak macam tu je. Dia memang ketat. Sebelum tu, satu sebelum ni, dia ada satu macam clip C tau, lock dia. Tapi saya punya dah hilang. Dulu saya try buka, lepas tu saya lupa letak mana. So caranya, kita ketuk yang ini dulu. Okay, so mana yang ada clip, buka clip tu dulu. Yang mana tak ada, dah kalau dah buka tu, kita dah boleh try ketuk dah. Okay, kita ketuk je. Memang dia fit sikit guys. Nampak tak dia keluar kan? Okay, kalau ada yang kecil lagi bagus, kita masukkan. Bila dia dah keluar separuh tu, dia dah senang dah. Okay, so kita pusing sebelah sana pula. Okay guys, so nampak ni batang dia dah terkeluar sikit kan? Okay, yang ni kita dah boleh buat tarik lah guys. Bila kita bawa tarik keluar, belakang ni, belakang ni, and ni dia punya ni, kedudukan dia macam ni lah nanti. Okay, ini alam-alam dah buka, nanti kita bersihkan sekali. Nampak guys, karat guys eh. So bila dah buka tu, kita boleh lah buka dua skru ni. Okay, so bila kita dah buka tu, sebelum kita masuk brake pad baru, macam biasalah kita tolak dulu piston dia masuk dalam
Brake pad kalau korang tengok tebal lagi guys. Tapi disebabkan dia dah karat, saya buat keluar. Ini dia sebab keluar je kan. Masih tebal lagi. So brake pad dia kita dah bawa keluar, dah boleh pasang. Senang je, masuk macam itu je. So kalau korang ada spray brake cleaner, korang bersihkan dulu. Tapi saya tak bersihkan kot, sebab tak adalah kotor sangat. Okay, just masukkan atas dan bawah. Lepas tu bahagian sini, kedudukan dia macam ni kan. Masukkan ke kedudukan dia dulu dekat skru. Okay guys, so kat sini dia ada dia punya macam washer ke apa ni. Ini yang buat dia fit guys. So bagian sini kita kena ketuk sikit. Ambil, kita ketuk. Dah tak boleh bergerak. And maknanya dia dah masuk dah tu. Ini memang dah tak boleh keluar guys. Korang tolak pakai jari memang tak akan keluar. Okay, so simple je. Dah siap dah pun. So jenis saya apa yang kita boleh ikut spek, kita ikut je lah guys. Spek dia, yang ini kalau ikut manual 35 Nm guys. Okay guys, tak sangkut eh. Okay, yang ini nanti saya akan buat review. By the way guys, motor saya ni saya ada order bateri, tak sampai lagi guys. Korang tengok bateri saya ni. Bila saya nak tunjuk video, okey pula. Okay, kita start. Main-main eh. Tapi memang dia dah lemah guys. Tapi kat video ni nak tunjuk dia okey pula. Tapi saya dah, motor ni saya dah order lah bateri dia. Ok guys, so untuk video hari ni dah settle lah setakat tukar brake pad je. Nanti kalau saya punya bateri sampai besok, kita sambung besok lah video. Maknanya satu video. Lepas tu saya ada plan tau. Motor saya ni mileage dia nak dekat, dah rasa dah 40 lebih dah ni. Lepas dia mileage dia nak dekat 46,000 dah guys eh. Saya tak servis lagi ni, dah 1,800. Ok, mileage dia nak dekat 46,000. So motor ni tak pernah lagi adjust step pad ke. Bahagian top set tak pernah buka lah. Yang pernah saya pernah buka water pump, saya tukar tower parkingnya. Lepas tu saya tukar balik standard, tak ada masalah. Lepas tu hypercrush ni saya pernah tukar. Yang lain semua saya tak pernah usik. Jadi saya plan motor ni saya nak buat servis top. Saya tak pastilah nak servis top ke, nak adjust step pad je ke, ataupun nak throw up spec. Kau rasa macam mana? Kalau nak up spec, nanti saya nak bawa pergi kerja tak ada motor standard guys. Itu dah up spec. Cuma kalau jodoh panjang adalah, kalau tak ada, siapa nak beli roger guys. Saya nak jual RM5,500 aje seadanya. Barang-barang standard apa yang ada kita bagi sekali. Okay, so yang ini saya tak pasti nak up spec ataupun kita buat 57 je ke. Maksudnya bahagian internal engine ni kita tak usik sangat. Kita just tukar ECU, coil plug, mungkin valve spring, mungkin cam, lepas tu dengan exhaust. Itu je saya rasa lah, sebab nak bawa pergi kerja. Kalau nak laju, yang ini dah ada dah nak laju. Okay, so korang cuba komen kat bawah. Tapi janganlah spek tinggi-tinggi guys, sebab saya motor ni saya bawa pergi kerja guys. Next video kita nak buat ni service fork. Hari ni hari Jumaat, so hari Ahad kita akan pergi service spot. Ada mentol saya dah order apa semua. Itu next video lah. Okay, lantai pun kita dah beli. Itu next video juga. Okay guys, ni keesokan harinya kita sambung lagi. Barang ada sampai eh. Kalau korang tengok ni ada dua bag, ada yang ataupun packaging yang baru sampai. Tapi yang ini satu ni untuk motor ni. Okay, yang ini nanti kita tengok dekat video MT. Okay, so di video kali ni kita nak tukar barang yang baru sampai ni. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk, semalam saya tunjuk tak jadi kan. Harap-harap hari ni jadilah. Saya tekan start eh. Okay lagi guys.
okey pula dia. Aduh, kita nak buat video ni dia okey pula. Selalunya bila saya tekan start, ini semua padam tau. Dia memang tak kuat dah. Nampak tak? Okay, so itu je lah saya nak tunjuk. Jomlah kita unboxing barang ni. Okay guys, so inilah barangnya. So kat sini korang boleh tengok, ni dia ada tulis bateri. Maaf guys yang macam malap-malap tu, sebab saya buka lampu. Saya rasa macam ni okay sikit. Okay, so ini dia ada tulis bateri. Kotak sini dia tak ada tulis apa. Sini pun tak ada apa. Sini dia ada dia punya ni lah, part number dia. Okay, ini part number. Original daripada Yamaha, made in Thailand. Tapi saya tak pastilah betul-betul ori ke tak. Cuma daripada seller memang kata ori lah. So kita sebagai user ataupun pembeli, kita percayalah. Okay, so kita buka. Ada skru dia. Ini kita pakai nanti. Dengan tak ada apalah, bateri saja. Okay, so kalau tengok, ini adalah dia punya model guys . YTZ 5S. nampak tak . Cek kamera. 5S. Nampak tak? Ke kena tutup? Tutup saya rasa lagi nampak lah. Okay, 5S. Kalau part number yang sebelum ni, model ni model baru tau guys. Kalau sebelum ni 4, tak silap saya, 4S lah. Kejap saya buka dulu. Okay, kita buka dulu yang lama. So kat sini kita boleh tengok yang ni yang lama, 2019 kan . 27 bulan 6, 2019. Motor ni saya beli bulan 7 2019. So ini dia punya part number, 4V. Yang ini dia 5S. Daripada apa yang saya baca, yang model baru semua dah pakai 5S ni lah. Dia kira macam upgrade version lah. Okay, kalau yang ni pun masih ada lagi dekat Shopee. Kalau korang nak, saya bagi link kat description. Ini pun saya bagi link dekat description. Korang check dekat description box bawah tu, ada link barang ni lah. Okay, jom kita pasang yang baru ni. Positif guys . Jangan silap. Member saya pernah terbalik guys, habis kena tukar wiring. Okay guys, jom kita try. Harap-harap okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi lambat hidup sebab tadi kita start sekejap lepas tu kita matikan. Motor injection memang macam itu guys. Kalau lepas kita start terus kita matikan tu, dia macam ada lambat sikit nak hidup balik. Tapi yang ni beza guys. Memang beza. Kita matikan. Dia tak malap lampu dia. Maknanya memang betul lah kot, bateri saya tu dah tak okey. Mungkin dah memang betul dah sampai masa ni lah. Sebab saya cas pun dah tak okey. So nanti barang ni saya akan bagi dekat description link original guys. Bateri untuk Yamaha. Yang ini pun saya akan bagi link. So dah tak ada apalah, saya pun nak servis motor. Nah, next ada barang lagi kita nak tukar. Lepas tu tengoklah nanti yang pasal up spec tu macam mana. Up spec just stage 1 ke, ataupun tengoklah nanti macam mana, saya fikir-fikir dulu. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.